Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini dia cara pembuatan lampu otomatis di atas ya. Yang pertama siapkan dulu relay. Oke, siapkan dulu relay ya. Ini sudah saya siapkan ya teman-teman ya. Ini relay yang sudah saya pasang. Jadi yang pertama sekali kalian siapkan pinnya ya, atau terminalnya, atau kabel lampu, anggap saja ini kabel lampu. Kemudian satu kabel kalian langsungkan saja ke 220 volt. Ini saya numpang saja di trafo yang ini ya teman-teman ya. Kemudian yang satu kabelnya hubungkan ke relay. Dan kabel yang satunya lagi hubungkan ke kaki pin relay normal open-nya. Maksudnya normal close ya. Yang pertama ini langsung ke 220 volt, kemudian kabel yang satunya lagi hubungkan ke relay NC-nya ya, normal close. Dan yang satu lagi hubungkan ke kaki relay yang tengah ini dan langsung masuk ke arus 220 volt. Jadi untuk menggerakkan relay kita taruh saja di out switch, timer switch teman-teman di sini. Jadi di saat ini nanti hidup, dia akan membuka. Ya, soalnya kalau nanti ini hidup, ini akan hidup. Jadi cara kerjanya, kalau nanti MP3 player ini hidup, lampu di atas akan mati. Ini kan matinya malam, jadi ini akan hidup. Ini, dan sebaliknya. Jika ini hidup dan lampu akan mati. Jadi seperti itulah teman-teman kerjanya. Oke, ini saya ambil arus dari sini ya. Jadi ini fungsinya untuk mengatasi hama ya, hama burung hantu teman-teman. Ini dia, ini colokan untuk lampu di atasnya. Oke, sekian dulu teman-teman video ini. Kalau kalian suka silakan like. Kemudian jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini ya. Ini cagarnya sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau saya ada kesalahan saya mohon maaf. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki. Oke. Tutup Jolombo. Oke, sekarang kita akan menutupnya ya, dan akan membawanya ke gedung waletnya. Oke teman-teman. Tutup jalan pula. Tembak.